welcome to our crib, cik. Rumah kita orang. Tengok atas, tengok atas belum? Tengok atas belum? Inilah rumah kita orang. Ni rumah kita orang. Kita orang baru beli rumah subsale. Berapa harga dia? Nak beritahu harga ke tak nak beritahu harga? Nak beritahu harga ke tak nak beritahu harga? Tak payah beritahu. Tak payah beritahu. So rumah ni bersepah sikit sebab rumah ni subsale. Kita orang belum renovate lagi. Planning nak renovate tapi tak tahu bila lagi. So ni lah bekas-bekas rumah ada problem sikit. Ada bocor sikit. Kotor-kotor ni bekas-bekas orang lama lah. Ni kucing jiran. Tiba-tiba masuk. Okay. So ni pun bekas-bekas kasut rumah orang lama. Before this. And then, ini dia kita orang punya living hall. Living room. Okay. Kita orang planning nak bersih-bersihkan lah dulu nanti. Nak tukar lampu, tukar ceiling. Ada aircon dekat sini. Kita orang punya rumah ni memang ada 3 aircon. So ini ada ruang tamu. Di sini je lah macam. Kita ada. Kita ada store. Ada store-store orang lama juga. Barang-barang dia banyak gila. So kita akan bersihkan. Buat keluar semua barang. Tengok mana barang yang kita orang nak. Mana yang tak nak kita orang akan buang. Ni bilik bawah. Semua bekas-bekas orang lama. So kerja dia besar lah kat sini. Kita kena kemas nanti, kena cat, kena bersih-bersihkan sikit. Tengok sini, ada problem. Ada leaking dekat sebelah sini. Dia ada problem dengan toilet. So nanti kita orang akan panggil tukang untuk betulkan toilet tu semua. Kat sini ada khas cuci-cuci tangan orang lama buat. Then ada pintu tutup-tutup dapur. Ini sudah lari. Macam tu. And then ni toilet yang bocor tu. Problem. So kita akan tukar-tukar semua. Jubin semua buat keluar. Pintu pun buat keluar semua. And then ni dapur. Dapur dia luas gila guys. Kita orang beli rumah ni set dengan ni lah. Kabinet sekali bagi. Ni semua bekas-bekas orang lama punya eh. Kalau tengok. Dalam ni ada barang-barang. Ada biskut-biskut. Biskut-biskut lama lah. Dia makan sekejap biskut tu. Takpelah. Terima kasih. Okay. Bawah ni pun ada barang banyak-banyak gila. Barang-barang orang lama semua. Semua kena tapis balik. Ya, ini semua dah extend tau. Kalau tak rumah ni dia besar dia sampai sini je kan? Betul tak? Besar dia sini je. Dan dapur kecil gila kalau tak. Tapi sebab dia dah extend dia macam ni. Ini dapur, di pintu. So semua ni kita orang akan get rid of it, bersihkan. So jom kita naik atas pula. Oh, ini pun kita orang dapat for free. The owner give it to us. Nanti kita orang akan polish bilik dia orang punya. Okay, so jom kita naik atas. So ni dia punya tangga. Tangga dia macam ala-ala lama sikit style dia. Dia guna apa nama dia? Paket. 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 So ni lah dia punya tangga dia. Planning nak tukar tapi tak tahu jadi tak. Nak tukar pada STC. Tapi not sure macam mana. So kita naik atas dulu, tengok atas. Best dia rumah ni, dia banyak gila kipas. Dia dah sedia ada kipas tu. So tinggal kita orang nak tukar style lain ke apa ke kan lah. Kurang nak tukar macam mana. So ni dah ada kita punya second living hall. So ni semua pun owner lama punya. Kita orang yang nak buang semua ni. And then ni bilik master bedroom. Setiap bilik dekat rumah ni memang ada. Apa nama ni? Kipas sedut. Ada kipas sedut. Okay, so kat rumah ni macam korang nampak memang lama lah, rupa dia lama. And then rumah ni sebenarnya ada problem. Ada anak-anak juga. Itu diorang punya
tapak anak-anak dia kalau dah owner dah panggil orang pest untuk bunuh anak-anak ni semua. Tu tinggal tu buruk. So kita tak repair lah benda ni semua. And then armari pun kita akan buang. Buang semua armari ni dalam ni semua. Ada baju-baju owner yang lama tu kita akan buang juga. Okay, tengok tu. And then ni view daripada atas bilik master bedroom. Tengok tu, turutkan, buang tu kan semua kan. Dan toilet, ni toilet master bedroom. Boleh tengok toilet ni. Toilet ni pun kita orang plan nak pecahkan jubin ni semua lah kalau boleh, sebab dia terlampau boring warna dia. And then toilet pun nak pecahkan, nak bawa keluar. Nanti ada toilet baru, sinki baru, shower baru, semua ganti baru lah. Okay. So ni toilet master bedroom. And then jom kita masuk bilik kedua. Bilik kedua ini bilik kecil. Bilik ni ada bilik 1, 2, 3, 4. 4 bilik, 3 toilet. So ni bilik kecil. Bilik kedua kecil. Boleh lah korang duduk. Korang bujian duduk boleh lah. And then sini dapur korang rupa dia macam mana. Kita boleh nampak jiran-jiran kita tengah masak ke tengah buat apa, kita boleh nampak di sini. And then ni bilik kedua. Bilik ketiga. Rupa dia macam ni lah, sama size kot agaknya. Sama ke kecil sikit je ni? Ni besar sikit kot eh? Ni besar sikit, sana kecil sikit. So sama lah, ni pun boleh nampak kat belakang juga. Kalau ada tetamu nak datang ke bolehlah duduk kat dalam ni. Ni ada almari, barang-barang pun ada lagi. Tapi untuk yang ni kita tak buat keluar kot, sebab yang ni almari mesti baru. Tak ada problem anak-anak. Kita beli ada borak-borak, baju kurung, bandar. Ini toilet. Ini toilet ketiga dalam rumah ni. Kiranya bilik yang ni akan share toilet dengan ni. Ini salah toilet dia. Toilet ni pun kita orang nak pecahkan toilet ni, nak cantikkan toilet tu. Ini semua nak pecahkan, nak ganti tile baru. Lepas tadi kan kat orang kan ada bocor kan, so nak buat waterproofing lah. Okay. So matikan dulu. Okay, so itu je. Dah bunyi motor. Okay, so itu je update untuk kali ni. So nanti kalau kita dah buat renovate, kita nak tunjuk. Okay. Okay ke tak? Okay. Okay. Happy tak ada rumah sendiri? Happy ke tak? Alhamdulillah. Okay, so bye-bye. Okay guys, don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. Sini, 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 mana-mana, jangan just subscribe, okay?